Oke, welcome back to my channel, boy. Soal ini gue mau unboxing sebuah barang, yaitu sepatu badminton, karena sepatu badminton kemarin sudah rusak. Sekitar 85% sudah rusak, nggak layak lagi dipakai. Karena sepatu biasa ya, 100 ribuan aja. Sekarang aku beli yang Yonex Grade Ori. Ini alhamdulillah kemarin dapat rezeki. Jadi aku langsung aja beli ini cash ya di toko online. Nyarinya susah karena warnanya hijau ya aku mau ya. Ini pas dapat harga di 500-600 lah pokoknya. Karena warnanya itu hijau dan ukuran terakhir itu ukuran 43 gitu. Kalau lain warna hijau kayaknya dia beda sekitar 40 kalau nggak salah. Oke, langsung aja kita buka ya, isinya itu sepatu kah batu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga benar-benar sepatu. Wah, iya bro. Benar sepatu bro. Keren. Wah, keren. Keren. Mantap juga nih Grade Ori ya. Kita coba review detail ya. Kita mulai dari kaki kiri. Kalau ini dilihat sininya nih bro, busanya bener-bener keren ya. Lubang-lubangnya ini juga detail. Mantap. Bagian hijau tuanya berubah ke hijau mudanya juga bagus. Ini tulisan Irisnya. Keren ya. Power cushion. Ini hitam bagian sebelah sininya. Lemnya juga bagus ini bro. Lemnya bagus ini, lemnya ini. Cuma ini ada cacat sedikit nih. Ya. Perhatikan lemnya nih, sangat-sangat mantap. Ya. Bagian sininya mantap. Ini di sini ada kayak plastik lagi ya bagian nutupin sebelah sininya. Tampak depan kayak gini ya. Ini corak bolong-bolongnya, busanya juga di sini bagus. Wah, gila sih, keren parah. Ini bagian sebelah sininya lebih tebal ya, lebih kokoh daripada di sebelah sininya. Ini kayak ada karet, model karet gitu nah. Juga ini busa ya, ini karet. Ini tampak bagian dalamnya. Keren ya, keren parah. Ini sininya juga masih sama detail banget. Mantap ya. Busanya juga bagus nih. Ini scale ya, kuatkan ukurannya. Empat tiga. Ini tebal, mantep. Ini juga bagus buat di kaki ini, soft lembut ya, gak usah ditanya lah. Oke, ini aja yang cacat bagian sebelah sini ya, kiri satu ini aja. Sama ini kotor dikit doang. Yang lain mantap sih. Oke, pindah ke sebelah kanan. Bagian sebelah kanan ini ada cacat sedikit satu ya. Ini beda sama yang ini. Jelas ya. Ini doang nggak masalah. Bagian sininya juga masih sama, masih bagus. Super super keren. 99 puas banget ya. Lemnya juga wah parah sih nih. Ini sih bisa awet 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun ini. Kalau jarang main. Mungkin bagian sebelah sininya aja nanti bakal ngelontok ya. Ini kan bagian sininya nih kayak model apa ya? Plastik lem. Kayak plastik-plastik tapi lemnya kuat itu nah. Tuh sampai sini dia coraknya nih. Nah. Intinya itu jangan dicuci ya kalau sepatu itu ya, dielap pakai air dingin
atau air sabun itu dipakai tisu, jadi ngelapnya kayak gitu. Kalau dasarnya boleh ya pakai sikat ya. Oke, sekarang kita ke bagian alasnya ya. Ini alasnya kayak gini, ini motif catur, ini ada gambar Yonex, ini sama juga Yonex. Kebetulan aku sering kalau beli Great Ori sepatu futsal ya, sepatu badminton baru ini. Jadi kemarin aku beli yang badminton yang KW itu yang 100 ribuan itu, karetnya ini memang sama-sama karet ya, itu yang 100 ribu itu juga bagus betul karetnya ya. Cuma bedanya kalau yang KW, perhatikan yang ini ya, ini kan masuk ke dalam nih. Ini bagian karetnya ini sekitar kalau nggak 2 mili 3 mili ya. Kalau yang KW itu dia kalau nggak 2 mili 1,5 mili. Kalau ini antara 2 mili sampai 3 mili. Jadi ini lebih tebal dan lebih panjang gitu. Jadi kalau ini udah mulai tumpul masih ke dalam-ke dalam itu masih bisa dipakai. Dan bagian sebelah sini juga bagus nih, kayak gini desainnya nah. Jadi kalau kita pas waktu mundur step ke belakang itu, ini untuk pengeremnya mantap ya. Bener-bener karet nih. Nah, real karet nih, ini bengkokannya. Nah, ini karet, ini real, real karet. Ya. Bagian depannya seperti ini. Sebenarnya bagian depan ini kayak gini ya. Jadi ada tempat pengeremannya 1, 2, 3, 4. Ya, 4. 1, 2, 3, 4. Sebenarnya bagus yang kayak gini ya depannya ya. Ini lebih mantep loh ini. Lebih serat kayak gini. Untuk di bagian depan juga dibuatkan. Cuma mungkin ya memang desainnya seperti itu biar kelihatan keren. Nah, ini tulisannya non marking. Itu ya. Sebelah sini sama aja ya. Keren parah. Ini warnanya yellow lime. Yellow. Jadi lime itu kayak jeruk nipis tuh. Nah, jadi kalau kamu nanti cari ada tulisannya yellow lime, jangan bingung ya, itu sudah warnanya kayak gini. Ya. Mantap, keren. Aku harap kalian suka ya. Kalau mau beli silahkan nanti cari aja yellow lime. Oh, ini ada cacat sedikit nih. Nih. Ini bentolan ini. Ini dari pabriknya kayaknya ini. Pas waktu membuatnya, jadi bukan kotoran ini. Mantap. Ini bagian selipannya ya, tipis mantap nih. Tapi nggak murahan ya. Oke, kita buka aja, nggak apa-apa. Gampang aja masukkannya. Ini kan kalian bisa lihat. Karena aku bener-bener mau nge-review ini ya, karena di YouTube itu warnanya lain, lain hijau, putih, biru gitu. Ini ukuran 43 bro. Sebenarnya kakiku tuh 42 masuk, cuma nggak enak, gue nggak suka yang ngepres ya. Kalau orang mungkin nyarankan yang ngepres, tapi gue nggak suka yang ngepres. Gue sukanya itu agak longgar, nah baru gue ikat kencang. Karena kakiku bukan panjang tapi melebar. Yang punya kaki melebar pasti paham. Ya, karena gua gemuk. Gua obesitas sekitar 20 kilo dari berat normal. Berat normalku tuh 62, 64. Beratku sekarang 85. Oke, kita lihat bagus-bagus ini. Ya. Bagus ya. Keren ya. Coraknya bagus, ininya juga bagus kayak model ya tempelan stiker gitu. Nah, apa sih namanya modelnya tuh yang biasa, ini bisa coplok nih, nanti bisa coplok ini, bakal bisa coplok dia, cuma mungkin lama ya. Plastiknya ini bagus nih biasanya. Wah, ini masih bisa coplok kalau ditaruh keras. Oke, sebelah sininya jahitannya rapi ya, rapi 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 juga, rapi. Cuma biasanya nggak ada kayak gininya sih, nggak ada gininya. Ini bagian dalamnya ya, lihat ukuran 43 ya. Oke, ini bagian dalamnya. Oke, sekarang kita masuk bagian dalam ini seperti ini. Kalau ori mah harus kayak gini ya, lebih bagus, halus ya.
Ini tiga lapis ini, satu, tengah dua, bagian luar tiga. Kelihatan di sebelah sininya. Kalau yang bagian sebelah sininya satu dua saja dua. Bagian dalamnya nih, wah mantap nih. Dia ngepres. Pres dia. Ya. Enak juga. Yang penting itu nggak mudah lepas aja. Wah tebal bro. Ini sekitar 5 mili ini kalau nggak salah ini. Kalau nggak 5 mili ya 4 mili nih. Bagian depannya baru mengecil 3 mili. Ya, pipihnya mantap juga sini. Cengkungannya bagus. Bagus. Belakangnya tebal nih. Nah, ini sekitar. Mungkin ini kan dekok nih, dekok ya. Mungkin kalau ditekan sini sih sekitar 5 atau lebih dari 5 sih, mungkin 7 ya. 7. Ya, kalau enggak 7 8 mili lah menurutku loh ya. Oke, kita kembali. Ya. Seperti itu. Enak, empuk. Tebal. Awet kayaknya nih, bro. Bisa tahan sampai 6 bulan. Kalau benar-benar kamu atlet ya. Ini bagian bawahnya, solnya seperti ini. Itu dalamnya ini gitu. Bagus. Gak usah dijahit lagi sih, kalau ori ini aman pasti. Ya, keset dia, mantap. Oke, mantap. Enak di kaki nih. Nanti gue buatkan sinematiknya waktu di rumput atau pohon ya, sama waktu dipasang di kaki, sama waktu dipakai main. Ya, ini tampilannya dua. Keren, mantap banget. Jangan lupa bro, di subscribe, di like, di share ya. Karena gue rasa video gue ini sangat bermanfaat untuk kalian yang mau beli Aerox 2 ya, warna hijau ya. Kalian tinggal nonton aja ya. Kalau pengen beli, jadi bisa lihat dulu, nggak cocok ya nggak usah beli gitu loh ya. Subscribe aja ya, like sama share, jangan pelit-pelit lah ya. Ini harganya sekitar 500-600 karena di YouTube nih cuma gua, nanti gua rasa yang review warna hijau, yang lain itu biru sama putih. Dan rencananya sih kalau ada rezeki lagi, nanti aku mau beli yang hijau lagi nih untuk dipakai jalan. Karena ini limited ya, warna hijau lime ini cepat habis. Udah kayak yang putih. Ini barang kayak gini kok 5 tahun, 6 tahun lagi gak bakal ada yang jual. Aku nyari juga dulu yang Adidas futsal aja yang 2010-2012. Sekarang sudah gak ada lagi. Dia modelnya buat ulang gitu loh, bukan restock. Oke, nanti aku buat videonya ya. Bye bye. Aku coba pakai di kaki ya. Kakiku 43 lebar ya, melebar, bukan memanjang. Kanan dulu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cari celahnya dulu. Oke. Ah, enak banget bro. Tinggal diikat. 43 nih, liatin. Ya, jempolku di sini sudah. Ya, pas. Lebarnya juga pas karena dia cekung kayak gini. Ya, karena dia cekung kayak gini, jadi kaki kok ngelipet di sini. Kalau sepatu futsal dia kan corak sampingnya ini lebih tipis gitu, lebih pendek. Jadi sepatu futsal itu agak susah. Ini pas 43 ya. Ini mepet. Pakai kos kaki sih bisa ya, tambah rapat. Nanti kan dia pasti melebar juga. Ini suara karetnya. Entar ya. Please.
Wis. Kret Oreo aja kayak gini, bro. Ini karetnya nggak terbunyi. Oke, kita coba yang kiri. Parah sih kerennya. Ini pakai jalan keren, bro. Gak usah pakai yang kan? Pakai jalan aja. Mantap. Wah, keren. Baru ini kulit meganya mas ya? Kebetulan. Maka kemarin sama aku udah ada kamu mas ya? Kanan, kanan, kanan. Wih, balik ya. Itu yang kosong. Mantap, petrek. Ring, ring. Video nih dari mantap tapi bohong tapi di video kakinya kayak apa kamu nyemesnya di video kakinya kakinya ya Allah jaya kelihatan nggak rekam rekam. Sorry Mac, bolamu harusnya. Enggak. Nice. Enggak nyoda dalam mukanya. Waduh, sil.